Assalamualaikum ya guys, kembali lagi bersama saya Faisal VIP. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk memperlama layar mati di HP Realme 10, Realme C55, Realme Narzo N53, Realme 10 Pro, dan HP Realme terbaru lainnya. Nah, di video ini saya mempraktekannya menggunakan Realme 10 dan caranya sama aja ya guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini pertama kita masuk ke bagian menu pengaturan pada HP kita. Nah, tutorial ini guys berguna buat kalian yang apabila sering terganggu layar di HP kalian terlalu cepat mati atau padamnya. Di sini kita bisa memperlama layar mati pada HP Realme kita. Setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian layar dan kecerahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menu layar mati otomatis. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih yang paling kecil 15 detik dan paling lama 30 menit. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 2 menit aja di tengah-tengah. Nah, maka sekarang layar di HP Realme kita menjadi lebih lama ya guys matinya. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.